peningkatan arus mudik sepertinya belum. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muzakir Watan Tribun Jambi. Tribuners, saat ini saya berada di depan posko Bekasi Kulpat, posko Lebaran, posko pengamanan operasi ketupat tahun 2022 Polres Moriambi. Nah, ini tepatnya didirikan di depan gerbang kantor Bupati Moriambi, wakil perkantoran Bukit Cinto Kenang. Nah, ini rencana operasi kerobat ini mulai digalakkan pada Senin kalau nggak salah. Dan kegiatan ini, pendirian posko ini telah terjadi, didirikan kemarin sore. Dan sampai saat ini baru sekitar 90%. Memang belum ada petugas yang ada di sini. Mungkin besok atau lusa, yang ini Senin sudah berisi. Nah, selain itu kita informasikan juga biasanya posko ini akan didirikan dua atau tiga posko, pertama di sini, yang kedua di Citra Raya, kemudian juga ada di Citra Timur, itu di daerah Mestong itu satu. Pantau depan ini arus lalu lintas di kawasan Sengerti lumayan lancar, padat juga. Kebanyakan berasal dari rantau timur, dari arah Tungkal. Oh, iya.